Lo bisa menilai apakah seorang cewek tertarik sama lo atau enggak dari chatting. Kalau dia tertarik, bagus. Artinya lo bisa lanjutin interaksinya. Siapa tahu bisa berkembang jadi lebih serius saat lo udah siap. Kalau enggak tertarik, bagus. Artinya lo enggak perlu buang-buang waktu PDKT sama dia. Karena ketertarikan itu persepsi, bukan tugas lo mengubah persepsi cewek, bro. Tugas lo adalah memastikan lo jadi cowok yang berkualitas sebaik mungkin. Ini tanda-tandanya. 1. Cuma balas chatting kalau dia ngerasa akan dapat sesuatu dari lo. Misal, kalau lo mau bantu dia ngerjain tugas, mau nganterin dia ke suatu tempat. Intinya kalau dia butuh pertolongan dari lo. Kalau dia nggak butuh, jawabnya pasti lama. Atau bisa jadi nggak balas sama sekali. 2, nggak peduli sama kehidupan lo. Cewek itu makhluk yang sangat kepo sama orang yang dia ngerasa peduli, bro. Semua bakal dicari tahu, semua bakal diselidiki. Dia bakal tanya-tanya apa yang lo lakuin seharian, gimana perasaan lo, kemana aja lo jalan, dan lain-lain. Bahkan mungkin dia bakal tanya hal-hal kecil yang kesannya nggak penting. Tujuannya biar selalu ada hal yang dibahas sama lo, bro. 3, selalu sibuk kalau diajak ketemuan. Selalu punya alasan kalau lo ajak jalan, gak mau meluangkan waktu buat lo. Selalu ada yang dia anggap lebih penting dari lo. Cewek itu, bro, kalau udah suka sama orang, mau menyeberangi lautan pun bakal dia lakuin. Kalaupun dia sibuk dan beneran gak bisa, kalau ada rasa tertarik, dia bakal nawarin hari lain buat ketemuan. Bukannya nolak, ngegantung, dan gak bisa, atau mungkin sebenarnya gak mau kasih tanggal pasti. Kesimpulannya, bro, kalau saat chatting cewek nunjukin 3 tanda ini. 1. Cuma bales kalau ada hubungannya sama kepentingan dia. 2. Gak nanya balik tentang kehidupan lo. 3. Selalu sibuk kalau diajak jalan. Artinya, dia gak tertarik sama lo, bro. Saatnya move on.